Berikut ini cara untuk mematikan daya HP Realme. Jadi untuk kalian yang ingin mematikan, langsung saja berikut ini saya akan tunjukkan dua cara, pakai tombol dan tidak pakai tombol, tergantung kalian mau pilih yang mana. Kalau ingin pakai tombol, kalian tekan lama tombol power ini, tekan lama tombol power, tekan lama. Nah, ini kan ada matikan daya, hidupkan ulang. Kalau ini restart. Jadi tombol putih ini kalian tekan lama, gulir ke bawah, lepaskan. Maka HP kalian akan mati. Untuk kalian yang tidak ingin pakai tombol yang ini, bisa juga pakai dari setelan, pilih setelan ini atau pengaturan sistem HP Realme-nya. Kemudian gulir ke bawah, cari menu aksesibilitas yang ini, menu aksesibilitas, kemudian pilih bagian yang ini ada menu aksesibilitas, aktifkan tombol ini. Nah, yang ini ada tombol pintasan menu aksesibilitas, aktifkan, pilih izinkan. Nah, kita dapat satu menu di sudut kanan bawah ini, kalian pilih. Pilih power. Power, ini tombol putih digulir ke bawah, lepaskan. Nah, sudah berhasil mematikan HP Realme. Jadi itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.